Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persija Jakarta dan Arema FC. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut head to head kedua tim. Klasemen sementara, Persija Jakarta berada di peringkat 3 dengan poin 44, sedangkan Arema FC berada di peringkat 11 dengan nilai 26 poin. 5 pertandingan terakhir, Persija Jakarta menang 4 kali dan 1 kali kalah, sedangkan Arema FC belum pernah menang di 5 pertandingan terakhir. Sejarah 3 pertemuan terakhir kedua tim, Persija 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan Arema FC 1 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Dari kedalaman skuad, kedua tim sangat berimbang. Prediksi formasi line up dari Persija Jakarta. Di posisi striker ada Yusuf Helal. Di posisi sayap kanan ada Rico Simanjuntak. Di posisi sayap kiri ada Witan Sulaiman. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Hanno Behren. Di posisi gelandang bertahan ada Hanif Syabandi dan Reski Pandi. Di posisi bek kanan ada Rio Fahmi. Di posisi bek kiri ada Pirsya Andika. Di posisi bek tengah ada Hansamu Yama dan Odrek Kudela. Di posisi kiper ada Andri Tani. Prediksi formasi line up Arema FC. Di posisi striker ada Abel Kamara. Di posisi gelandang kanan ada Dendi Santoso. Di posisi sayap kiri ada Ilham Udin. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Dedik Setiawan. Di posisi gelandang bertahan ada Evan Dimas dan Renzi Yamaguchi. Di posisi bek kanan ada Rizky Dwi. Di posisi bek kiri ada John Alfarizi. Di posisi bek tengah ada Bagas Adi dan Sergio Silva. Di posisi kiper ada Adilson Maringa. Jadwal pertandingan Minggu 12 Februari 2023, Persija Jakarta akan menghadapi Arema FC pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.